Yes. Alhamdulillah. İnşallah. Maşallah. Yes. Di bawah juga ada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita menyaksikan bagaimana hasil pemasangan bubu 2 hari yang lalu ya. Mari sama-sama kita saksikan, mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Yang pertama ini ya, semoga saja ada ikannya guys. Bismillah. Zong guys, bubu yang ini sering zong dalam beberapa hari ini ya, sudah tiga kali kayaknya. Apakah umpannya harus kita, oh jebol ini guys, oh pantas saja ya jebol ini, mungkin umpannya lepas ini, oh jebol ini harus di servis dulu ya guys. Untuk sementara kita amankan dulu ini, servis dulu nanti ya, baru dipasang lagi. Tuh jebolnya besar itu ya, sudah jelas ikannya keluar ini ya. Oke guys, kita lanjut. Oke guys, sekarang kita sudah sampai ke bubu yang kedua ini. Barusan saya melihat ini ada, sepertinya ada sesuatu yang lari dari bubu ini. Airnya bergelombang. Jadi kecurigaan saya ini entah ini biawak atau ikan besar ya. Jadi 2 kemungkinan ini. Kalau bukan biawak, mungkin saja ikan bujuk ya. Ikan bujuk besar sepertinya ini. Jangan-jangan ikan bujuknya ada anaknya kayaknya. Oke guys, langsung saja kita angkat bubu kita. Mudah-mudahan aman dan ada rezekinya ya. Bubu kita apa ada hasilnya enggak ya, kayaknya banyak nih air bergelombang, sepertinya ada ikan yang lari ini. Mudah-mudahan saja guys ada isinya. Bismillah. Ada guys, alhamdulillah guys, wih mati satu, menyangka guys segini hasilnya, alhamdulillah. Wow mantap ini guys. Jadi yang lari itu entah ikan lele juga yang lepas atau gimana, atau biawak ataupun ikan bujuk.
Alhamdulillah guys, ini mantap nih guys. Berapa ekor nih ya? Lumayan. 4 ekor ya, sedang-sedang lah ya. Alhamdulillah. Oke guys, kita lanjut guys dengan bubu yang berikutnya ya. Ini nanti ikannya saya langsung saya bongkar saja, saya masukkan ke wadah dulu ya. Karena spot berikutnya ini agak jauh. Jadi mungkin kalau saya mengumpulkan bubu-bubunya ya agak repot juga ya. Oke guys, harap dimaklumi ya. Ini ikannya saya masukkan dulu dalam wadah. Terus saya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke bubu yang berikutnya. Agak jauh itu, sekitar 300 meter mungkin ya. Oke guys, terus diikuti ya. Sekarang kita sudah sampai bubu yang ketiga. Oke, langsung saja kita angkat ya. Apakah ada ikan yang masuk di bubu kita yang ketiga ini guys? Bubu ini kok tumbang ya guys? Itu bisa dilihat ya, bubunya tumbang guys. Apakah ini tumbang karena ada yang mengganggu atau gimana ya? Oke, langsung saja kita angkat. Bismillah. Enggak, malah zoom ya. Zoom guys. Oke, kita lanjut ke bubu yang berikutnya. Sekarang kita menuju ke bubu yang keempat ya. Mudah-mudahan ada hasil untuk kita guys hari ini, untuk bubu yang keempat ini ya. Bismillah. Langsung saja kita angkat guys. Bubunya, apakah ada? Bismillah, ada nggak ya? Ini ada itu guys. Kenapa aja? Keper. Oh, keper guys. Cuman satu ekor keper. Alhamdulillah guys. Oke, masih ada dua bubu lagi ya.
terus diikuti ya. Sekarang kita sudah sampai ke bubu yang kelima ya. Bagaimana guys? Kira-kira hasilnya apakah ada ikan yang masuk di ke dalam bubu? Sini ini udah dua hari dua malam. Mudah-mudahan saja bubu yang kelima ini tidak zong ya guys. Langsung saja kita angkat guys. Bergoyang guys. Bisa sama-sama kita lihat kan itu. Itu guys. Itu guys. Ah. Yang bergoyang guys. Apa? Ikan lembat atau ikan apa guys? Sepertinya lembat sih guys. Hati-hati guys. Itu guys. Saja kita angkat guys. Bismillah. Guys. Alhamdulillah. Insyaallah. Masyaallah. Tuh guys. Di bawah juga ada itu. Alhamdulillah guys. Mantap sekali guys. Bismillah. Menyangka guys. Rezeki kita ini. Alhamdulillah. Mantap. Wow. Alhamdulillah ya. Lumayan. Walaupun enggak begitu besar ikannya. Tapi lumayan ini. Oh, itu guys. Satu ya, kepar. Ikan lembatnya 4 ekor. Ikan keparnya 2 ya. Alhamdulillah. Lumayan guys, untuk tambahan ya. Masih ada satu bubu lagi guys. Mudah-mudahan ada hasilnya juga ya. Oke, kita lanjut ke bubu yang terakhir, bubu yang ke-6. Sekarang kita sudah sampai ke bubu yang ke-6 ya. Atau bubu yang terakhir ini. Langsung kita angkat guys. Bismillah. Gimana guys? Apa ada rezeki kita ini? Bismillah. Oh, zong guys. Zong ya. Ikannya udah habis ini mungkin ya. Oke. Kita langsung pulang guys. Karena hari pun mau hujan ini. Oke guys, demikian dulu ya. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Ini saya langsung pasang ini. Habis ini saya langsung pulang. Jangan lupa guys di like ya, komen, share juga. Bagi yang belum mensubscribe channel ini, diharapkan untuk mensubscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar saya makin semangat terus mengupload ya, membuat video-video yang terbaru untuk Anda semua. Demikian guys, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.